terima kasih. Satu nomor lagunya. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Apa kabar? Merdeka. Terima kasih. Baik ya Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, perlu kami bacakan susunan acara. Ini masih berkelanjutan dengan upacara bendera tadi ya. Susunan acaranya, yang pertama Bapak Camat membentukkan selaku inspektur menempati mimbar upacara. Pada saat itu kita semua berdiri. Ya. Oke. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Yang ketiga, mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Kita masih tetap berdiri. Persiapan tots kenegaraan ini akan dibawakan oleh Bapak Camat, didampingi oleh Forkopincam. Jadi dimohon dengan hormat, Forkopincam akan mendampingi Bapak Camat pada saat kita akan melakukan seremoni tots kenegaraan. Yang kelima, tots kenegaraan dimulai dipimpin oleh inspektur upacara dengan kata-kata peneguhan untuk kita semua. Yang keenam, tots kenegaraan selesai, inspektur upacara dan unsur Forkopincam disilakan kembali mengambil tempat semula. Yang ketujuh, pembacaan doa. Yang kedelapan, pemotongan tumpeng HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 oleh Bapak Camat sebagai inspektur didampingi oleh ketua, ibu ketua tim penggerak PKK kecamatan. Yang ke-9 resepsi bersama. Ke-10 hiburan. Ke-11 penutup. Itulah susunan acaranya. Bapak Ibu sekalian, kita acara tos kenegaraan. Upacara tos kenegaraan dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tingkat kecamatan Nuba Tukan tahun 2023 dimulai. Camat Nuba Tukan selaku inspektur menempati mimbar upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
oleh Inspektur Upacara. Untuk arwah para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan, hening cipta mulai. Persiapan tos kenegaraan. Dengan hormat kami mengundang unsur Forkompinjam Sekjam untuk menempati mimbar upacara. Bapak Dandramil, Bapak Kapolsek, Komandan Upacara dan Paskibra dimohon untuk menempati tempat di depan bersama Bapak Camat. Beberapa saja untuk diwakili. Satu dua gelas. Karena cinta leluhur dan Tuhan memberi cinta dan kekuatan utuh untuk para pejuang yang rela berkorban demi NKRI tercinta. Malam ini kita semua satu dalam kekuatan utuh di lewat tanah ini mau berbagi dalam kebersamaan memperingati Dirgahayu NKRI ke-78. Maka di tangan kita ada kasih dan cinta untuk berbagi dalam rasa persaudaraan di tempat ini, di kabupaten ini, di kecamatan Batukan ini. Saya mengajak kita semua mengungkapkan rasa itu dalam kekuatan kita di hari yang kita banggakan ini. Tos mulai. Pegang satu kan. Sabar, hitung. Tepuk tangan, tapi jangan lepas yang di tangan. Ya.
upacara, unsur Forkompincam, komandan upacara, dan Paskibra disilakan kembali ke tempat duduk. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sejenak mari kita merundukkan hati, menandakan tangan seraya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya untuk membawakan doa ini dengan keyakinan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yugafi umazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yaum bagi li jalali wajhika al-karimi wa ajibi sultanik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as'aluka mujibati rahmat wa azaima maghfirat wa salamata min kulli ism والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه النجاه من النار والعفو دار السلام اللهم انت السلام ومنك السلام وليك نور السلام وحي الارض النبي صلى الله عليه وسلم الجنه دار السلام تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم يا الله يا مولانا يا كريم puji keagungan dan sanjung kebesaran kembali kami persembah hanya semata kepadamu, karena atas karunia nikmatmu yang tak pernah kering kepada kami, sehingga pagi tadi kami sudah memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Keuangan di kantor Camat Nubatukan bersama bendahara yang mereka gunakan beras satu karung, ya. Kunyit itu satu kebun. Mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Bapak Camat Nubatukan dan seluruh masyarakat Nubatukan. Kita tepuk tangan dulu. Ya, untuk mendampingi kami mohon sekali lagi dengan hormat kepada Bapak Koramil Lombata atau yang mewakili, dipersilakan. Komandan upacara, dipersilakan. Bapak Kepala Kua, disilakan. Pasukan Mati Hidup, bertiga, silakan. Ya. Para lurah dipersilakan. Para lurah. Kami dengan rendah hati memohon Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Selandoro boleh membantu. Ya, perwakilan LPM, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, silakan. Ketua LPM, Bapak Theo. Hari ini kita peringati detik-detik proklamasi, jadi yang baca proklamasi harus berdiri. Silakan Bapak.
Ibu Kepala Puskesmas, disilakan. Bapak Guru Kepala, ini menjadi pendukung suksesnya kegiatan perayaan hari ini. Dipersilakan Bapak Kepala Sekolah SDK Santo Don Bosco. Ya, dari perwakilan Protestan, disilakan Bapak, Bapak Mikael. Miguel. Ya. Perlu ditampilkan juga yang buat kuenya, Ibu Kasubag bersama Ibu Bendara, Ibu Kasubag Keuangan, Kasubag Kepegawaian, silakan. Biar lengkap sudah. Mari sudah. Ya, silakan. Ya, Bapak Ustadz, silakan Bapak. Bapak. Aduh. Bapak Harun. Pak Kasih Pemdes. Pak Kasih Pemdes, silakan Pak. Yang paling luar biasa itu adalah Bapak Petu. Silakan Bapak Petu, silakan. Mari. Atau Edo. Imran. Oke. Kita yang lain baik kelaskan untuk menjadi saksi. Oke, siap? Siap ya? Oke. Sekarang Bapak Camat bersama Ibu, tumpeng ini lambang kebersamaan, kekuatan kita. Kita akan bersatu dalam satu meja. Walaupun tumpeng, pasti pada akhirnya ada yang tidak dapat. Tetapi ini menjadi persatuan dan kesatuan kita di dalam peringatan HUT RI ke-78 dalam semangat tanto untuk gelekat lawa tanah. Untuk itu Bapak Camat bersama Ibu agak maju ke depan. Ya, yang lain menyesuaikan agak mundur sedikit. Iya. Wow. Ya, Bapak Camat bisa ambil pisau. Ya, oke. Ibu bisa sambut tangan Bapak berdua pegang pisaunya. Ya, mari kita saksikan pemotongan tumpeng HUT RI ke-78 tingkat Kecamatan Nubatugan. Sesuai saya hitung Bapak, belum Bapak. Bapak Camat ini terlalu nafsu. Ya, saya hitung. Satu. Ya. Dua. Kalau boleh kita semua berdiri, biar seru, biar seru. Satu. Dua. Tiga. Luar biasa. Terima kasih Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Selalu membantu. Sekarang Bapak Camat akan menyerahkan tumpeng pertamanya kepada siapa? Kita coba saksikan. Ya, kita lihat tumpeng pertama dulu ya. Tidak tahu mau diarahkan kemana. Langsung dengan lagu Tanah Lembata ya, Indonesia Besar. Ya, kita saksikan tumpeng pertama dulu. Ya, kita hitung. Tidak tahu ini arahnya kemana. Silakan.
terima kasih. Tumpeng yang pertama ini tentu saya sangat selektif dan memahami ketika kita melaksanakan tugas sebagai pemimpin tentu ada yang sungguh orang yang selalu bersama kita. Dan karena itu saya mohon maaf untuk kita semua yang berada di sini. Karena saya memilih tumpeng pertama ini untuk sopir saya. My driver is the first for me. Luar biasa. Barat. Ya. Sopir, Om sopir. Imran. Bapak Imran Sutejo. Dipersilakan. Luar biasa. Silakan ke depan. Di depan ya. Di depan. Di depan. Di depan meja tumpeng. Ya. Bapak camat maju ke depan. Om Imran mundur, mundur, mundur. Ya. Iya. Iya. Semua kita semua tepuk tangan. Dia menemani saya sungguh. Pusaka abadi. Imran jangan makan dulu. Ambil tempat, ambil tempat. Ya, bantu yang lain. Terima kasih Bapak Camat, sudah luar biasa ya. Sudah menyampaikan tumpeng pertamanya kepada sang sopir, luar biasa. Ya, terima kasih. Semua bisa diserahkan oleh Bapak Camat kepada yang lain. Tempat berlindung di hari tua, tempat terakhir menutup mata. Saya kalau semuanya ini bisa berjalan dengan lancar tentu dukungan kita semua, tetapi malam ini luar biasa kita boleh menikmati semua ini. Tentu ada yang berpikir dan menyiapkannya, ada kasubag perencanaan yang bisa kami serahkan tumpeng ketiga. Ya, tepuk tangan. Ini Ibu Kasubag perencanaan dan keuangan. Luar biasa, tepuk tangan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Oh,